Kelautan dan perikanan merupakan sektor andalan Bangka Tengah. Untuk mengembangkan potensi ini, Bupati menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dirinya memaparkan permasalahan maupun perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Ia mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor ini sehingga kehidupan nelayan semakin sejahtera. Bupati Al-Ghafri juga menyampaikan rencana pengerukan alur Sungai Muara Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar. Para nelayan kita ada kendala-kendala juga di dalam menjalankan tugas sebagai pahlawan kita ya di bidang perikanan ini, terutama perikanan tangkap. Dalam hal ini ketika mereka harus pergi mencari ikan, mencari nafkah, terkendala dengan kondisi perairan muara yang dangkal. Okay. Kalau sistemnya itu beliau harus lihat kondisinya ya. Jadi termasuk bagaimana kondisi di lapangannya, nanti tim dari Dirjen Tata Ruang juga akan datang bersama Pak Menteri insya Allah untuk melihat lebih dekat. Kabupaten Bangka Tengah memiliki kawasan pesisir yang sangat luas. Ini menjadi sektor andalan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.